Halo everyone, assalamualaikum guys, welcome back my channel. Kembali lagi bersama dengan aku, LA Reaction. Dan buat kalian yang pertama kali datang, kenalin nama aku Lucy Asuria. Dan so, kali ini aku masih comeback dalam video reaction Aina Abdul. Dan kali ini performance-nya dia featuring sama Kai Bahar di AJL36, menyanyikan lagu Nafas Cinta yang lagu hits banget dan banyak yang request juga ya. Sebenarnya aku udah bikin juga lah reaction Nafas Cinta, kan bisa lihat yang sebelumnya, cuman kena KP manis lah gitu. Oke, kita langsung aja yuk, let's go. Oke, don't forget to click subscribe guys. Terima kasih guys. Full color. Wait. Ini agak berbeda ya guys. Sebelum-sebelumnya itu si Aina selalu menggunakan baju yang menurut aku oversize gitu loh guys ya. Dan kayak ini maksudnya sampai ke kakinya gitu, gaun ya, pakai baju gaun gitu. Tapi kayak ini dia nggak pakai gaun, tapi lebih kayak baju apa ya, baju gaun juga, teman, nggak sampai ke ini juga, sampai ke bawah gitu. Maxi ya, aduh apa sih namanya ya, maxi dress. Oke. Okay. Melihat ini ya, so kostum seperti apakah yang dipakai sama si Aina Abdul? Wow, emang ya suara Kai Bahar tuh mantap banget. Tapi emang lagu itu slow slow mellow gimana gitu, tapi asik banget ngedengerinnya guys. Wah, wow, iyalah. Baik-baik guys. Ini Aina Abdul macamnya macam pohon pula dia, macam tanah pula. Laba semi pula ni, bunga-bunga ni. Laba putih pula bunga-bunga ni. Dah Mekah. Tapi keren banget. Itu yang aku bilang guys, Aina Abdul tu berani dia pakai kostum apa saja. Dia best banget. Dia, wait guys, dia kayak iya, Melly Goeslaw kalau di Indonesia. Kalau di ini Iyeth Bustami ya, ya, jadi yang berani pakai kostum yang begitu unik and so bener-bener apa ya, ya terbilang berani lah dalam passion. Gokil banget. Sepatunya tinggi sangat ya. Oh, keren. Oh. Wait, tapi aku tuh pengen komentar passionnya si Aina ya, benar-benar so cool ya. Dan di sini juga apa? Sepatunya, guys. Wow, tinggi banget. But so cool banget. Ya, Kai Bahar tuh tak hanya handsome, tapi punya pula dia suara yang indah, merdu sangat ya. Aduh. Aduh, ya ampun say. Bener-bener ya, si Kai Bahar tuh bener-bener kegantengannya masya Allah ya, pas banget gitu. Thank you.
Oh, mereka dua tuh klop banget suaranya, saya serasi banget. Kayak udah pasangan apa? Pasangan kekasih gitu tau gak sih? Oh. Wow. Pokoknya nih couple duet yang best banget menurut aku. Wow. Saya memang keren banget sih mereka berdua. Apalagi yang pas battle Molotov itu tuh so good banget, parah cuy. Suara mereka diadu-adu gitu keren banget. Wow. Bener-bener bikin merinding suara mereka cuy. Gila parah cuy, enak banget dengarnya. Wow. Kalau Hai Bah ada nyanyi cam tuh, aduh. Ya, bikin baper aku jadinya. Itu bagian part yang enak banget saya menurut aku. Wait, kita bisa dengar sekali lagi saya. Ya, ini aku suka banget bagian part yang ini. Kalau karena jarang-jarang loh si Hai Bahar melakukannya ya. Oh, gila saya. Aduh, tak kuat sangat aku. Aduh, love banget sama mereka, guys. Aduh. Oke, guys, nah itulah penampilan dari Hai Bahar. Nah itulah guys penampilan dari Hai Bahar bersama Aina Abdul menyanyikan lagu Nafas Cinta ya. Benar-benar luar biasa banget ya penampilan mereka kali ini. Dan emang mereka berdua tuh punya suara yang menurut aku klop banget ya, serasi banget, udah kayak pasangan ini ya, udah kayak ya pasangan serasi gitu guys ya. Benar-benar kalau mereka nyanyi berdua tuh kayak bikin baper ya. Apalagi bagian terakhir itu si Hai Bahar menyanyikan apa, mengeksekusikan lagu. Aduh. Benar-benar ya, menyentuh hatiku banget. Luar biasa parah cuy. Ya, pokoknya best banget deh buat Hai Bahar. So, gimana menurut kalian guys? Tapi emang, nah seperti tadi ya, aduh kostumnya Aina Abdul benar-benar ya menakjub kan banget ya, dia bagaikan pepohonan ya, mungkin lebih tepatnya dia bagaikan tanah yang subur ya, dan bunga-bunga yang tumbuh di tanah itu ya begitu mekar bersemi ya, begitu subur banget tuh bunga. Oke, guys, kalau kalian suka juga penampilan mereka, klik like and share, dan sampai jumpa lagi guys, see you, bye.